Sarwenda dan Dani Betran peto agar mirip Opa Korea, banjir protes. Unggahan Sarwenda dan Dani anak sulungnya, Betran peto disorot. Bahkan istri Ruben Onsu ini dibanjiri dengan ungkapan protes dari netizen. Dalam salah satu unggahan Sarwenda, ia terlihat sedang mendandani putranya. Ibu tiga anak ini mengatakan ingin melihat sang anak seperti orang Korea. Bahkan Sarwenda juga memakaikan blus, maskara, hingga lipstik pada Betran peto. Sayangnya, Sarwenda justru menuai protes dari warganet. Pasalnya, Betran peto terlihat berbeda dari biasanya. Bukan hanya soal penampilan Betran peto, warganet juga memprotes cara anak Ruben Onsu ini berbicara dengan ibunya. Pasalnya, Onyo, sapaan akrabnya menyebut Sarwenda dengan sebutan, Yu.